kabarnya kalian semuanya guys, gue Ron baik-baik aja. Kita lanjutkan lagi series yang kemarin. Oke, kemarin kita sudah jadi Naruto Shippuden guys ya. Di video kali ini, sesuai dengan requestan kalian, gue bakal cek dulu komen kalian banyak request apa nih. Buset guys ya, kemarin waktu Naruto Shippuden 7600 komennya. Gokil. Kita cek dulu nih request kalian nih apa nih ya. Next Sasuke. Buset, banyak juga Sasuke. Oke, karena nih banyak requestnya Sasuke, kita bakalan jadi Uchiha Sasuke. Bukan Sasuke, Sasuke. Oke, hari ini ada global baru. Waduh. Ini Money Heist bukannya udah dari kemarin-kemarin ya? Ngapa baru keluar sih? Ya udahlah ya, langsung aja kita beli Money Heist global terbaru. Asik. Bagus sih warnanya sih, hitam. Ya udah langsung aja kita pakai guys ya. Sekarang sesuai dengan judul, kita bakal jadi Uchiha Sasuke. Oke guys ya, karena banyak requestnya jadi Uchiha Sasuke. Apa Uchiha Sasuke sih, bukan Sasuke. Pertama kita harus masuk dulu ke vault kayak biasa. Kita rubah dulu bandelnya jadi Uchiha Sasuke. Kayak mana nih bentuk-bentukannya nih Uchiha Sasuke nih? Nggak tahu guys ya. Kita rubah dari atas dulu guys ya. Rambutnya Uchiha Sasuke mah jamet. Tapi nggak putih juga guys ya. Kalau nggak salah warnanya Sasuke tuh hitam. Yang mana ya? Udah ini boleh deh ya. Hei, gondrong desa, gondes. Oke, ini kalau Sasuke itu kan rambutnya ke depan, harusnya sih yang bagus tuh ini guys ya. Tapi nggak ada yang warna hitam. Gue yang warna hitam yang gondrong, cuma ada ini sama ini. Ya nggak begini juga. Ya bener yang tadi berarti emang udah bener. Nah udah ini. Nih rambutnya Sasuke kalau panjangnya begini, mohon maaf ya, ini bukan cuman bisa nutupin mata, bisa nutupin aib keluarga. Kita langsung ganti bajunya guys ya. Ini rambutnya anggap aja udah jadi lah ya. Kita cari ke bajunya. Bajunya Sasuke itu mana ya? Ini kagak cocok pak. Warnanya tuh biru kalau nggak salah. Ini boh. Waduh, ini mah Sasuke salah pergaulan jadi hype beast begini ya. Kok nggak ketemu anjir? Ini siapa? Gangguin orang lagi di kota Toman. Oh, ini dia. Nah, bagus kan? Ini baru Uchiha Sasuke. Pasti. Selanjutnya kita langsung ganti aja sekarang celananya, guys ya. Celananya nih, klan-klan Uchiha nih, celananya kagak ribet-ribet guys ya, yang simpel-simpel baik. Ah, ini oke nih. Oke, tinggal bagian terakhir guys ya, sandalnya ya. Kagak ada Sasuke pakai sepatu. Bukan yang ini. Gede banget jempolnya. Astaga. Sandal yang simpel tuh yang mana sih? Kalau misal di bawah dah. Oke. Dah, sudah cukup sudah guys ya. Oke, sekarang kita sudah jadi Uchiha Sasuke. Kita bakalan melawan Uchiha Madara. Ya udah kalau gitu langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Kita bakal coba kemana kekuatan dari Uchiha Sasuke. Kalau gitu pantat limit di rogo-rogo. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke gameplaynya. Langsung aja kita turun di tempat paling favorit lah kalau di map ini ya. Wih, ya mesti orang turun kok di observatory sih. Canda. Kita turun di peak guys ya. Semoga aja di peak rame nih. Ya, kalau jam-jam malam lah peak rame guys ya. Kalau jam-jam siang pagi begini nih agak suram peak. Kita langsung aja turun di peak. Semoga aja kita langsung ketemu musuh. Hati-hati pak, Uchiha Sasuke nih. Orang kemarin Naruto udah, sekarang Uchiha Sasuke nih. Next kalian komen aja di bawah guys, kita jadi apaan ya. Lah, kagak nyampe anjir. Ya udahlah, ini gue udah pakai Falco ya. Kalau gue nyampe duluan berarti orang-orang gak pada nyampe nih. Kecuali kalau dia pakai Falco juga. Udah gak ada orang lagi, kita pindah aja langsung deh ya. Kita pindah ke rumah nenek. Buset, kagak ada yang looting juga di sini. Ah, fix sih gak ada orang nih berarti guys ya. Ya udah, kita beresin lootingannya terus kita cepet-cepet pindah ya. Tumben banget anjir, ini tempat rame katanya. Kok gak ada orang? Masih takut ya udah guys ya, ini udah fix gak ada orang. Sini pindah aja lah kita lah. Let's go, kita pindah ke Pocinok. Gue kalau naik ini ngeri cuy. Aduh, aku ngeliat orang kayak di rumah Dian. Makan nih bakso borak. Masa dia gak turun sih? Enggak turun, oke. Tunggu bang, Uchiha Sasuke datang. Nah kan, gak mati cuy. Mati kau Stephen. Aduh, ngapain juga di atas itu. Orang dilempar bakso borak, bukannya turun. Situ itu main. Oke, kita kayak gue udah nge-stop lagi dah. Bang, tunggu dulu bang, lagi looting. Ini harusnya dia di rumah beton sih. Ya, kita samprai di rumah beton dah. Ih, step saha iya. Assalamualaikum. Kagak ada orang. Di mana sih orangnya?
gue pancing dah. Keluar bang, gua di bawah. Ya Allah, ini orang susah banget dicari. Nembak apaan? Ya aduh, Adelia ya namanya. Mampus kamu deh. Aduh, aku mau ganti layarnya lah. 14 dong. Scar kok Titan. Siapa nih? Kita samper aja guys ya. Kita samper tipis-tipis nih dari rumah ayam. Hati-hati loh, Cia Sasule nih, bukan kaleng-kaleng. Ih, deket banget stepnya, cu. Gua di luar, lu malah masuk. Bagus. Hampir aja gak ada yang kena, cu. Oke. Kalem. Jangan panik. Keluar, bang. Bagus. Modar sih ya. Headshot pala lu. Ntar bang, healing dulu. Ya Allah, Sasule. Kan kalau nonton Naruto, favorit kalian siapa guys? Ya, komen di bawah. Gue ini berharap banget dapet awem gitu nih. Ada testmentnya, kagak ada awemnya. Ayolah. Tetap seperti misi awal guys ya. Uchiha Sasule akan mencari Uchiha Madara. Madara bukan Madara. Gimana sih? Aduh, rotasi kemana lagi kalau begini nih? Aduh, kita ke klannya anak-anak ngendok dah ya. Kita coba ke factory. Siapa tahu ada di sono kan ada orang kan. Lumayan, berkelana dulu nih kisah anak nih. Aman lah, pokoknya lah, gue ada 7. Oh iya, sampai lupa gue kan kita lagi review gluanya ya. Jadi menurut kalian kayak mana gluanya guys? Tadi kan kita udah coba tuh, gluanya bagus sih, warnanya hitam. Coba kalau gambar manisnya tuh gak terlalu banyak ya. Lagian aneh juga sih, bener sih. Manis dari kapan? Baru dirilis sekarang. Oh man, ini gue open banget gak sih disini sih? Oi, ada Uchiha Sasule, kok gak ada yang keluar? Ya udah, kita ke pick ambil mobilnya aja lah ya. Tadi aku lihat mobil situ guys ya. Ini kalau gak ada mobil, main solo, pindah jalan kaki. Aduh, keburu habis musuhnya. Skui! Aduh, muter kemana kita ya? Factory dah, kita lewatin dulu dah. Siapa tahu ada adik-adik yang ngendok. Kalau di factory nggak ada, kita pindah ke CT. Kalau baunya sih factory nggak ada orang sini. Na. Gimana orang-orangnya nih? Oh, assalamualaikum warga CT. Gua lewat. Kagak ada yang nembak. Ya udahlah, kayak emang nggak ada orang di CT guys ya. Koilah kita sapa dulu warga-warga Bima ya. Siapa tahu kita ketemu orang di sini. Nuhun mama, aduh siapa tuh lari-lari? Ketemu kita di depan ya. Itu dia. Wah gila emang M14 nih. Damage-nya gak ngotak anjir. Bang, ngapain di batu? Kalem atuh. Waduh, dia pakai SVD. Boleh. Dah, tamu baru lagi cu. Santai, urus satu urus dulu. Santai bang. Kodar kau Zora. Uchiha Sasule nih. Ngapain orang? Bagus, siling dulu dah. Lah, mobil gua dicuri. Woi. Astaga, tuh orang gak ada anak banget. Ya Allah, bang, mobil gua. Ya elah, dibawa dong sama dia. Lah, mana? Lah, kok hilang? Mobil gua dicuri. Ya Allah, gak ada anak anjir. Ya udah guys ya, jalan kaki udah kita terpaksa. Aduh, susah nih nyari musuh jalan kaki begini. Ya, pick lagi udah pick nih. Tadi kita baru turun di pick, kagak ada orang satupun. Sekarang balik lagi ke pick rotasinya, toman. Nah, ini yang bawa mobil gua tadi nih. Bener-bener lo ya. Bisa-bisanya mobil parkir dibawa diambil ya, toman banget emang. Ada orangnya gak sih? Mampus lo di luar zona, mobil gua hancurin, nggak bisa pindah lo, mamam lo. Orang mobil lo orang curi-curi ya, toman. Itu dia. Pala gitu enak ya. Ya Allah, sumpah sih ini orang tebel darahnya. 30 tinggal 100-an paling darahnya tuh. Nah, mati. Waduh, di atas gua rame orang, cu. Santailah, kita urus ini dulu dah. Gua cuma ngeri kebokong aja ini dari belakang. Bang, buru keluar. Kalem. Ini yang nembak gua. Oh, bagus anda ya, pakai awam ya. Bagus. Gak dapet jurnal di situ.
sabar guys ya, nih dia pakai apa nih? Kalau gua kena sekali hit, udah kelar hidup gua. Ngapain sih tuh? Golden mawadar kau ya. Hati-hati nih guys ya, tadi atas sini nih ada dua orang nih gua lihat di minimap. Aduh, santai dulu sejenak, kalem, santai dulu sejenak. Nih masih nih 7 orang lagi nih. Ya Allah, malah gue yang gak dapet zona. Dah, melipir gaming. Oke guys, kita masuk dulu ke zona dah ya. Bahaya nih di luar zona nih. Aduh, bisa-bisanya zonanya dipik lagi, bener-bener. Ya sudah, apa boleh buat, udah kita harus ke pick lagi udah. Tolonglah, ini zona masih segede gaban lagi, mana orangnya tinggal sedikit. Assalamualaikum. Bang, bagi gua kill. Gak ada orang sini ya. Ayolah kita keliling ke bawah ya deh, udah gak ada orang sini fix. Zona udah nyusut, kagak ada yang kedenger suara tembakan. Gak mungkin dong, zona segini gak kedengeran dong. Aduh, cepet tuh mainnya kok pakai silencer. Ada yang tembak-tembakan di bawah. Santai, kita intip gaming dulu guys ya. Apa di supply ini? Gak ada sih. Nah, bagus. Lumayan, jadi orang ketiga. Dua orang kita dapat ya. Lumayan lah guys ya, jadi orang ketiga malah dapat dua-duanya, bagus. Dikit lagi nih, bisa lah ya, bisa. Mana nih? Bang, bagi kepal bang. Nah, panen udah sekepal nih di sini nih. Udah lah, cukup. Let's go guys ya. Kita coba kelilingin dulu nih. Udah, nggak mungkin nggak sih ini sih. Zona terakhir pasti di sini nih, di pick. Ini gue posnya di tengah banget loh. Kalau nggak dapet pas rumah nenek, di halamannya. Ya, kita tunggu aja. Sepertinya aku melihat orang tuh di rumah orang kaya tuh. Bang, turun, sementang-mentang lu di rumah orang kaya. Gue tunggu lu dari sini ya. Ya udah santai dulu guys ya. Ngopi-ngopi dulu ya kan, nungguin orang. Aku denger step. Nah gitu dong. Ih, si abang naik-naik. Kena panci tuman. Ya Allah, kagak mati kena pancinya. Tunggu lo, healing gak lo di atas bang. Tunggu ya. Nah. Ih, sumpah kena panci mulu. Kagak mati. Aduh, modar sih ya boy. Oke, one more. Fix, berarti ini abang-abang yang di rumah orang kayak tadi guys ya. Kita tungguin aja. Oh, udah turun, udah gak dapet zona. Gimana dia? Di balik pagar depan ini po. Mana sih, kagak lihat tuh anjir. Ya Allah, si abang suka ngejut-ngejutin. Tunggu bang, tungguin gue healing. By one sini. Oke. Masa dia gak masuk zona? Nah, bagus. Oke guys ya, sesuai dengan challenge kalian, kita barusan sudah menjadi Uchiha Sasuke. Anjayani. Oke, kita barusan sudah jadi Uchiha Sasuke. Menurut kalian kayak mana Gluel terbarunya? Nih, Gluel harusnya udah datang dari kemarin-kemarin, ngapa baru sekarang? Manisnya udah selesai. Ya guys, kalian komen aja di bawah. Next kita mau jadi apa lagi? Pakai bener apa lagi? Ntar kalau rame gue bakalan bikin lagi di episode selanjutnya, guys. Jangan lupa like, subscribe juga lu pada. Komen. Ya guys, subscribe yang belum subscribe, follow gue di Instagram dia Rizal Mok, atau kalian bisa cek linknya di description di bawah. Kita ketemu di video selanjutnya. Fuck you, thank you.